Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Selasa pertama dan ketiga. Karena ini menjelang Ramadan, sudah masuk bulan Ruwah atau bulan Syaban, nanti materi Matan Abu Syuja saya bahas masalah puasa. Yang begini nanti kita lihat masalah puasa. Tapi karena waktu kurang, nanti saya minta izin dari Al-Azhar, sepertinya sampai Ramadan harus tiap Selasa. Tiap Selasa ngaji. Setuju apa mboten, Bu? Untuk merapel yang wingi-wingi orang ngaji. Soalnya materi Ramadannya agak ini, ada butuh perincian. Ini 4 kali 5 kali mungkin sebelum Ramadan, setiap Ramadan Selasa juga bisa nanti, karena saya sepertinya enggak kemana-mana. Baik, nanti dibuka seperti biasa zikir pagi petang 52 anjing. Tadi ada buku ini, nanti dibaca di rumah saja, satu waktu saya bahas buku sholat duha. Nah, pertanyaan ibu-ibu tentang sholat duha sudah terjawab di dalam buku ini. Yang belum nanti minta di sana ya, satu orang satu. Ini bahasannya lengkap. Keutamaan sholat duha, ada sholat isyrok, cara pengerjaan sholat duha, waktunya kapan, bacaannya apa, doa setelah sholat duha itu apa, sampai bahasan terakhir itu amalan sunnah. Amalan-amalan terkait dengan sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah boleh sholatnya sambil duduk. Sholat sunnah boleh bacaannya panjang-panjang. Sholat sunnah juga nanti pengerjaannya bebas gitu. Bisa dua-dua, bisa empat-empat gitu. Untuk sholat sunnah lebih diperingan seperti itu. Baik, kita awali zikir pagi dulu. Saya baca beberapa saja, silahkan diikuti. Bisa dilihat di buku zikir pagi petang halaman 10. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri.
Nomor 4. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Terus nomor 5, membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, cukup. Terus 50 doa. Saya ulang dari nomor 1 dulu. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa nomor 2, doa minta perlindungan dari syirik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Terus doa nomor 3, doa berlindung dari kesesatan dan supaya tawakal penuh kepada Allah. Allahumma laka aslamtu. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladhi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Yang terakhir nomor 4, doa supaya rajin bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Sekarang buka buletin, Bu. Kita masuk hadis arba'in yang ke-8. Mengajak bersyahadat dan salat. Al hadisus saminu. An Ibnu Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qal umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ke-8.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka. Akan terjagalah darah-darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Nah, di sini ada pembahasan, kita disuruh bersyahadat la ilaha illallah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, barulah nanti tidak diganggu harta dan darah. Kecuali karena dia lakukan pelanggaran sehingga mesti dieksekusi mati, ya, mesti diambil hartanya. Nah, itu urusan yang lain. Kita lihat penjelasan hadis. Ada situ kalimat umirtu, aku diperintahkan. Maksudnya adalah bahwa Allah lah yang telah memerintah beliau. Jadi Allah memerintah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyebutkan subjeknya, karena hal itu telah dimaklumi, karena yang memerintahkan dan yang melarang beliau hanyalah Allah. Dan perintah mutlak yang mesti kita taati kalau perintah dari Allah. Larangan mutlak yang mesti kita jauhi juga larangan dari Allah. Sedangkan kalau perintah dari manusia, nanti dilihat bertentangan atau tidak dengan hukum Allah. Kalau larangan dari manusia, nanti dilihat lagi ini bersesuaian enggak dengan hukum Allah. Kalau dibebasin dalam hukum Allah, berarti bebas kita jalankan. Tapi kalau Allah perintah sesuatu, wajib ditaati secara mutlak, enggak bisa ditawar-tawar. Sama seperti larangan dari Allah juga. Terus ada kalimat tadi, uqatilan nas, memerangi manusia hingga mereka bersaksi. Ingat, memerangi di sini bukan maksudnya membunuh non muslim. Jadi orang Islam itu bukan gampang-gampangan membunuh orang kafir gitu, enggak. Oh, sedikit lihat orang kafir, dibunuh saja itu, tidak. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ahli zimma dan memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Orang kafir itu ada 4 macam, Bu. Orang kafir itu ada 4 macam. Ini disebutkan juga dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Yang pertama, kafir zimmi. Ini yang tadi ditulis di sini. Kafir zimmi. Yang kedua, kafir mu'amman. 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 Istilah yang lain ada yang nyebut dengan musta'man. Saya pakai mu'amman aja. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Mu'ahad. Yang keempat, kafir harbi. 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 Kita rinci satu tadi. Kafir apa tadi, Bu? Zimmi.
kafir zimmi tinggal bersama kaum muslimin diberi rasa aman, dan harus membayar upeti. Jadi dia tidak boleh diganggu. Dia sudah tinggal di sini, tengah-tengah kita. Dia tidak boleh diganggu sama sekali. Kafir yang kedua apa tadi? Mu'amman. Yaitu kafir yang diberikan jaminan keamanan. Ketika datang di negeri kaum muslimin. Jadi dia dari luar ya Bu ya, dia dari luar datang ke sini. Tapi sudah diberi jaminan keamanan, dia tidak boleh diganggu. Seperti para wisatawan, duta besar, tamu negara, nah itu. Mereka dari luar datang ke sini. Negara berikan jaminan keamanan. Maka ini juga tidak boleh diganggu. Yang ketiga sekarang, kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya sendiri. Dan punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Orang kafirnya ada di Amerika sana tuh. Tapi sudah ada perjanjian kaum muslimin. Ini gak boleh macam-macam ya. Kita gejatan senjata. Kamu gak boleh perang saya gak boleh perang kamu gitu. Itu mu'ahad namanya. Ah, nomor satu, nomor dua, nomor tiga tidak boleh diganggu. Nomor satu kafir apa tadi? Zimmi. Nomor dua kafir apa? Mu'amman atau musta'man juga bisa disebut. Yang ketiga kafir mu'ahad. Tidak boleh diganggu ini. Bahkan Nabi SAW pernah mengancam, siapa yang membunuh kafir mu'ahad atau membunuh kafir musta'man, dia tidak akan mencium bau surga. Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Sisa kafir yang keempat, Bu. Apa tadi? Apa keempat? Harbi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Lagi perang itu. Nah, itu saja baru boleh diperangi. Yang tiga tadi enggak boleh. Sebagian aliran itu tidak bedakan nomor 1, 2, 3, Bu. Ada berapa kelompok dalam Islam itu tidak bedakan tiga ini, Bu. Cuma tahunya pokoknya semuanya nomor 4. Makanya jenengan pernah lihat kasus pemboman tempat ibadah. Ada yang datang ke kantor polisi, bunuh diri, bom bunuh diri. Nah itu otak-otak kayak gini. Gak paham pembagian 4 ini, semuanya dipukul sama. Wah kafir semua, kafir kabeh.
apa tugasnya? Diperangi pokoknya. Enggak benar. Karena dalam Islam masih bedakan empat. Nah, kalau tadi diberitahu, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ahli zimmah. Ahli zimmah itu tadi kafir zimmi, Bu. Jadi kalau ada tetangga non-muslim, tetap masih bisa buat baik. Bukan karena dia itu orang kafir, ngambil hartanya, nyolong ininya. Kalau ngutang sama dia, gak usah bayar deh. Orang kafir aja kok. Kalau dia buat produk sesuatu, misalnya ini sudah ada lisensinya, dibajak aja. Enggak kayak gitu. Kita masih ngakui hak orang lain gitu. Karena kafir tadi ada berapa macam tadi? Empat. Cuma satu yang boleh diperangi, tiga yang lain tadi tidak boleh. Tiga yang lain tadi ada yang dijamin keamanannya, ada yang kita tetap buat baik. Terus lagi kalimat berikutnya, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Ini cukup mengakui mengenalnya. Persaksian yang dimaksud di sini cukup persaksian pada lisan, sedangkan urusan hati hanyalah diketahui oleh Allah. Jadi kalau kita syahadat, Bu, itu cukup lisan. Hati tiap orang nanti kita enggak tahu. Bisa jadi dia lisannya la ilaha illallah namun hatinya berbuat syirik, tapi masalah hati kita enggak tahu. Asalnya kalau itu muslim sudah dihukumi muslim aja deh. Enggak usah diganggu-ganggu gitu. Wah, Ustaz cuma ngaku-ngaku aja, biar aja urusannya nanti dia dengan Allah. Yang penting kita cuma tugasnya hukumi lahiriyah. Batin itu bukan urusan ibu. Sekarang lihat faedah hadis. Pertama, yang dimaksud bersyahadat adalah mengakui dua kalimat syahadat. Bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bukan yang dimaksud membangun keimanan dari penelitian dan keraguan terlebih dahulu sehingga imannya orang yang sekedar taklid tetap sah. Jadi iman itu, Bu, enggak pakai penelitian dulu. Enggak perlu juga diawali dengan ragu-ragu dulu. Pokoknya saya imani sudah saya jalanin. Sehingga kalau ibu cuma ikut-ikutan saja beriman, tetap sah. Saya dari lahir, saya cuma ikut orang tua saya itu Islam. Nah itu, ibu berarti ikut-ikutan. Itu sudah sah. Ibu tidak disuruh ketika kecil, itu belum yakin. Kamu itu masih ikut-ikutan orang tua. Sekarang kamu harus perbaiki imanmu. Enggak perlu kayak begitu. Awalnya dari ngikut saja sudah dianggap sah. Sehingga gak usah perbaharui-perbaharui syahadat, Bu. Ustaz saya sudah balik sekarang, Ustaz saya perlu ulang syahadat enggak? Gak perlu. Ketika lahir sudah jadi muslim, ya. Ketika balik sudah dianggap sah imannya. Jadi gak ada istilahnya ibu-ibu sudah mau balik lalu syahadat ulang, gak ada. Atau kayak begini, oh ngaji sama Ustaz Abdul ya ibu-ibu syahadat ulang lagi gitu, gak ada. Ya cuma paling ya perbaiki amalan. Oh ini syahadat ini kurang tepat. Oh ini nanti saya Islamnya batal. Tahu kayak gitu terus perbaiki aja. Yang keliru itu kalau orang mau berislam pakai penelitian dulu. Saya harus dapat bukti dulu. Misalnya saya mau meyakini siksa kubur. Saya harus benar-benar lihat di dalam kubur itu. Saya bongkar kuburnya. Saya lihat orang yang ada di kubur itu disiksa. Baru saya imani. Gak perlu. Jadi gak perlu pakai penelitian-penelitian. Gak perlu pakai penelaahan. Gak perlu sampai ditelusuri kuburnya itu gimana lagi. Gak perlu, Bu. Ibu imani saja. Maka kadang iman kita itu cuma sekadar imani yang goib, Bu. Dan itu perkara yang lebih banyak ibu imani daripada perkara yang nampak. Buktinya saja ibu sholat. Cuma dikasih tahu nanti, kalau sholat ini dapat ganjaran sekian.
dapat pahala seperti ini. Iya kan Bu? Pernah langsung ketika sholat, langsung ganjarannya itu wujudnya ada Bu. Oh saya sholat nanti langsung depan itu ada roti misalnya. Ada kayak gitu? Enggak Bu. Oh nanti dapat, kalau saya sholat nanti dapat duit sekian, ganjarannya ujungnya duit. Ada kayak gitu? Enggak. Ibu lagi beramal, namun ganjarannya, balasannya belum dikasih saat ini Bu. Itu berarti lagi imani yang goib. Nah beriman tuh kayak gitu. Paham ya? Jadi beriman itu gak perlu pakai logika, beriman itu gak perlu pakai penelitian, cuma sekadar kita imani saja, sudah aman itu. Tanpa kita lihat Bu, tanpa kita lihat dengan pandangan mata, dengan kasat mata gitu, tanpa lihat seperti itu. Tugas ibu pokoknya cuma imani, titik. Terus yang kedua, harus meyakini dua kalimat syahadat dengan yakin. Tidak cukup dengan keragu-raguan. Jadi kalau masih bimbang misalnya dalam hati, oh Nabi Muhammad utusan Allah ya? Ya, ya bisa benar bisa tidak, itu ragu-ragu Bu. Harus yakin, Muhammad adalah utusan Allah. Harus yakin, syahadat, berarti Allah itu adalah sembahan kita. Kalau masih ragu-ragu, nah imannya itu separuh-separuh kayak gini tidak dianggap. Terus yang ketiga, hadis ini menunjukkan agungnya sholat. Karena sholat merupakan rukun pokok dari rukun Islam yang ada. Begitu juga dalam hadis ini disebutkan tentang zakat. Berarti zakat penting juga untuk ditunaikan. Nah nanti tentang zakat kita bahas di sini nanti ada ini. Saya singgung nanti. Kalau enggak sebelum Ramadan dapat materi itu atau nanti pas Ramadan nanti. Enggak tahu ibu-ibu mau ngaji pas Ramadan atau enggak? Hah? Apa pagi sibuk masak? Hah? Persiapan buka? Betul. Enggak sibuk tahu. Ya wis ngaji aja pagi, Bu. Arek ngopo mikir buka pas jam 09.00 loh, Bu. Yang keempat, Imam Ahmad berpandangan dengan hadis ini bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Kalau kebanyakan ulama tidak menganggap kafir. Namun para sahabat dan tabi'in itu menganggap meninggalkan sholat amat berbahaya. Bahkan mereka mengatakan orang yang tidak sholat bukanlah muslim. Ibnu Zanjawai mengatakan Amr bin Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami, dia berkata dari Yunus, dia berkata dari Ibnu Syihab, dia berkata Ubaid bin Abdullah bin Utbah berkata bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkannya, dia mendatangi Umar bin Al-Khattab ketika beliau ditikam dibunuh di masjid. Jadi kan Umar itu meninggal dunia kan dibunuh. Umar, Utsman, Ali dibunuh itu. Nah, dia mendatangi Umar bin Al-Khattab ketika beliau ditikam dibunuh di masjid. Nah, dibawa pulang tuh Umar, lalu Ibnu Abbas yang nanti imami. Nah, Ibnu Abbas itu berkata, "Aku ada beberapa orang di masjid." Membawanya Umar yaitu ke rumah. Nah, Ibnu Abbas berkata, "Lalu Abdurrahman bin Auf diperintahkan untuk mengimami para jamaah." Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Disebutkan 10 oleh Nabi SAW dalam satu hadis sekaligus. Maka ada istilahnya 10 orang atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah ini kemudian yang kelima Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau berkata lagi, tatkala kami menemui Umar di rumahnya, maut hampir menghampirinya. Beliau tetap dalam keadaan tidak sadar hingga semakin parah. Lalu tiba-tiba beliau sadar dan mengatakan, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Ibnu Abbas berkata, sudah. Lalu Umar mengatakan, la islama liman tarokas sholat. Tidak ada orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Yang katakan siapa tadi?
Umar bin Khattab. Umar katakan lagi lain, di riwayat yang lain katakan wala hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Lalu Umar meminta air wudhu, kemudian beliau berwudhu dan sholat. Kalimatnya tegas di sini ya Bu ya. Orang tidak sholat berarti bukan muslim. Yang bilang siapa? Umar. Umar bilangnya kapan? Mau meninggal dunia Bu. Ini wasiat luar biasa berarti. Terus Umar itu bilangnya, ngomong kayak gini itu depan sahabat-sahabat yang lainnya itu. Seandainya perkataan Umar salah, pasti ada yang negur Umar tadi. Umar ini ngawur nih ngomongnya ini. Pasti ada yang sanggah Umar. Umar kamu ngomong apa? Masa bilang orang ninggalkan sholat itu kafir? Gak ada yang bantah perkataan Umar. Berarti dianggap semuanya setuju. Karena yang hadir ini orang-orang penting juga, tokoh-tokoh sahabat. Ada Ibnu Abbas, ulamanya sahabat tuh. Ada Abdurrahman bin Auf. Masa mereka gak tegur Umar itu kalau Umar salah? Berarti kesimpulannya, ini jadi perkataan para sahabat. Nah, Umar berkata seperti itu ketika banyak sahabat Nabi yang hadir. Mereka semua tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh beliau. Coba kita lihat lagi perkataan yang lainnya. Yahya bin Ma'in mengatakan, dikatakan kepada Abdullah bin Al-Mubarak, orang-orang mengatakan, barang siapa tidak berpuasa Ramadan dan tidak menunaikan sholat setelah mengakui kewajibannya, maka dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Lalu disanggah, kami tidaklah mengatakan seperti yang mereka katakan. Apa tadi Bu perkataannya? Puasa Ramadan, maaf, tidak puasa Ramadan dan tidak menunaikan sholat, imannya masih sempurna. Ibnu Mubarak jawab, kami tidak katakan seperti itu. Ini perkataan gak benar itu. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan sampai dia memasukkan satu waktu ke waktu lainnya, maksudnya nunda-nunda sampai keluar waktu, maka dia kafir. Terus ada perkataan lagi dari Abu Abdullah Muhammad bin Nasr, mengatakan aku mendengar Ishaq bin Rahawai berkata telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa meninggalkan salat adalah kafir. Bu, ini untuk ibu saja. Dan orang-orang sekitar ibu. Enggak usah menghukumi tetangga. Paham benar? Jangan ibu bawa pulang ini terus, "Oh, tonggoku kafir, kafir." Semuanya itu. Oh, kayaknya dari RT 1 sampai RT 10 yang muslim cuma berapa orang gitu ya. Ini untuk ibu aja, simpan aja ini untuk ibu. Untuk hukumi yang lainnya itu kapan-kapan. Kalau ibu ngaji kayak gini ini keras banget nantinya jadinya ini ibu. Ibu pulang jadi ahlu takfir nanti. Nanti muncul ISIS-ISIS baru nanti di Gunung Kidul bu. Saya nggak pingin, saya harus luruskan lagi biar tahu cara nyikapi gimana gitu. Teori mah gampang bu, teori aja ini, tapi penyikapan beda. Mending tetangga-tetangga, sedulur-sedulur, orang-orang dekat atau anak ibu aja deh sikapi kayak gini. Oh, saya pokoknya harus ingatkan anak saya ini ya. Oh, ini sedulur saya ini. Oh, ini ayah saya sendiri nih malah sholat. Oh, saya ingatkan menghukumi kafir. Oh, nanti dulu bu, berat. Ya, hukumin kafir nanti dulu berat. Ini saya nggak mau pemahaman ISIS lagi muncul lagi di Gunung Kidul lagi, karena nangkalnya itu berat. Nangkalnya itu berat itu. Saya kan pernah nangani anak SMA di sini itu, polisi sampai panggil saya itu. Itu nangani bocah-bocah itu. Saya dialog sama mereka bu. SMA bu sudah bisa sampai kafirkan sampai pemerintah loh itu bu. Itu sudah sampai kafirkan Pak Jokowi dan staff-staffnya ke bawah bu. Lihat, berat banget itu. Mau hapus ya, pikiran kayak gini tuh berat itu bu. Cuma duduk ya, dudukan mereka aja. Kamu ini mau ngapain? Sumbermu dari internet aja kok. Termakan kayak gitu. Adik-adik angkatan bu, kena. Polisi bingung itu. Itu gak bisa pakai psikolog, gak bisa bu kayak begitu. Nangkal ini gak bisa pakai psikolog.
Dan kalau kayak gini dikonter lagi dengan ilmu yang benar gitu. Psikolog mah gak tahu kayak begini mau selesaikan apa psikolog. Wong ini masalah jalan pikiran kok. Pikirannya itu yang dicabut, yang dihapus itu. Kalau psikolog mah dia cuma terima curhatan. Iya cerita apa? Iya silakan gitu. Oh ini kayak gini. Ini pikiran masih tertanam nih. Ini sampai kafirkan PNS bu. Saya cuma bilang sama yang anak yang ini, saya cuma bilang, bapakmu apa kerjaannya? PNS. Mbok kafirkan bapakmu dulu daripada kamu sibuk-sibuk kafirkan orang lain. Kenapa sibuk sampai kafirkan bapakmu dulu, kafir tuh. Berani enggak? Diam kayak gitu. Enggak bisa Ustaz. Sudah. Enggak usah saya pakai bantah-bantah dalil-dalil panjang lebar gitu. Kayak gini aja, pakai logika aja gitu dengan orang kayak begini. Tunggu kalau dia sudah kelas berat baru pakai dalil, dalil turun. Dan kalau masih bawah masih bisa dikonter dengan logika. Jadi pahamin tadi ya, kalau memang di kalangan sahabat mereka punya kekuatan gitu. Mereka bilang ini kafir, oh maka penegasan kuat ini. Dan ini kalau di Saudi Arabia ini jadi fatwa ulama bu. Kalau di Saudi Arabia itu ngomongnya tegas banget. Oh suami istri ini ya, suami gak sholat bu. Wah, itu keluar fatwa itu. Di fatwa, kalau gak salah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin atau dari fatwa lajnya itu. Oh kafir itu, kamu dengan suamimu pisah. Coba terapkan di Gunung Kidul bu. Hah? Pisah semua toh? Iya toh? Mau dari Patok sampai Giri Subo sana coba lihat bu. Masa detik itu juga pisah coba. Mungkin tahan-tahan dulu. Udah deh, timbang-timbang dulu lah. Saya punya PR, berarti kalau ibu ya, aduh PR ku berarti banyak ya, suamiku ini urung beres ya, nanti ngurus suami dulu. Ngarahkan itu, gak main-main itu sholat. Nah sekarang kalau kesimpulannya kayak gini, pertanyaan berikutnya, besok puasa Ramadan, puasa ini tertib, sholatnya bolong-bolong, puasanya diterima enggak bu? Hei ibu-ibu, hah? Wah tertib, puasa sesasi kamu? Iya, sesasi, enggak pernah bolong Ustaz, demi Allah. Namun subuh gimana kamu? Ya kadang subuh ya kadang ora Ustaz, wis ngantuk. Sah enggak puasanya bu? Hah? Sah atau tidak? Hah? Puasanya diterima, sholatnya tidak, ya enggak sholat dia. Atau tidak diterima? Jawabannya bilang aja, mau puasa diterima berarti harus sholat. Itu terkait nanti itu. Atau bisa kita bilang amalan hari itu ya. Jadi dia puasa hari ini nih, tapi ada sholat yang dia enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur deh. Ya. Maka amalan hari itu puasanya enggak dianggap. Atau paling minimal, ini paling minimal ya. Dia puasa tapi lakukan dosa dan dosanya dosa besar. Ibaratnya puasa cuma dapat lapar haus saja. Nah itu paling minimal itu. Diberi pahala enggak? Enggak. Ora sholat. Itu kalau mau bilang puasanya masih bisa dimaafkan gitu nggih. Berarti paling minimal tadi. Karena kan Nabi SAW itu katakan ruba shaimin hadzu min siyami al-ju' wal atasu. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa itu cuma dapat lapar haus saja. Nah, kayak gitu dia orangnya. Kalau mau bilang puasanya enggak sah gitu loh. Itu paling minimal. Sia-sia berarti. Berarti solusinya gimana, Bu? Hah? Kalau puasa Ramadan, sholat harus tertib. 5 waktu. Sholat tarawihnya gimana, Bu? Boleh enggak bolong-bolong sholat tarawih?
Mana yang lebih penting, sholat tarawih apa sholat subuh? Nah subuh, berarti tarawih misalnya lagi bolong, orang masalah. Sementing gak ke mall aja deh. Ya, maksudnya sholat tarawih sudah bolong, akhir hari akhir lagi ya itu. Berarti subuh lebih penting daripada sholat tarawih. Seandainya ya, habis ngisa ngantuk, ya sudah gak usah tarawih deh. Subuh kerjakan gak? Ya kerjakan, aman tuh. Namun masalahnya, kadang kita itu, ini orang Gunung Kidul juga nih, lebih mentingkan lebih utama tarawih daripada subuh. Tenang loh ini, Bu. Ya jadi kan kalau gak percaya, lihat aja jamaah tarawih deh. Dan bandingkan dengan jamaah subuh itu loh. Gak sama tuh. Itu gak sama, Bu. Jadi mending dia mikir sholat subuhnya daripada tarawihnya, Bu. Tarawih mah sunnah saja, Bu. Sunnah. Gak masalah ibu gak kerjakan, aman-aman aja itu, gak dosa. Cuma ketinggalan yang afdol saja di bulan Ramadan. Kalau subuh sampai gak kerja, wah luar biasa itu. Terus lihat poin kelima. Dalam hadis ini disebut rukun Islam yang tiga, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menaikkan zakat. Karena ketiga hal ini mesti ditunaikan segera mungkin. Sedangkan puasa jadi wajib ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka tidak disebutkan dalam hadis. Begitu pula haji jadi wajib ketika bertemu dengan bulan haji. Dan ketika sudah mampu, enggak mampu enggak wajib, Bu. Karena alasan inilah menurut Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sastri, penyebutan mengenai puasa dan haji masih bisa ditunda. Sehingga di dalam hadis tadi, dalam hadis yang kita bahas ini ya, cuma ada syahadat, sholat, dan zakat. Terus yang keenam, jika ada jamaah yang menghalangi dari menunaikan sholat dan membayar zakat, maka imam boleh memeranginya. Ini cuma berlaku untuk imam saja yang jadi pemimpin, tidak berlaku pada rakyat. Jadi seandainya imam misalnya, atau ada penguasa buat aturan, siapa yang gak sholat nanti kena hukum kayak gini, nah dia punya hak. Oh siapa yang tidak pergi sholat subuh dapat hukuman kayak gini, dia punya hak di sini karena punya kuasa. Lalu yang ketujuh, siapa yang mengerjakan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis di atas, syahadatain, sholat, dan zakat, maka tidak keluar dari agama Islam. Ingat ya, dia rutin apa tadi? Syahadat dan sholat rutin, Bu. Zakat rutin, maka tidak keluar dari agama Islam. Kecuali karena hak Islam seperti membunuh muslim, maka dia dihukum karena bunuh orang. Begitu pula yang memberontak dari pemerintah yang sah, juga sudah menikah, disebut muhsan, lantas berzina, maka hukumannya adalah hukum rajam sampai mati. Itu pun kalau diterapkan hukum Islam. Kalau tidak diterapkan hukum Islam, ya sudah, taubat. Wallahu a'lam. Baik, sekarang buka buku ini. Buka di halaman Kitab Puasa 127. Sekarang ada yang belum punya buku? Sudah semua ya? Sekarang lihat syarat wajib puasa. Wa syara'itu wujubu siyami arba'atu asya'a. Syarat wajib puasa ada empat, yaitu al-islam, al-buluk, al-aklu, al-kudratu ala sawmi. Syarat wajib puasa ada empat, yaitu satu, Islam, dua, balig, tiga, berakal, empat, mampu berpuasa. Sekarang kita lihat dulu, ada di sini istilahnya siam atau as-saum. Bisa dicatat, Bu, siam atau saum artinya imsak, menahan diri.
As-siyam atau as-saum itu artinya imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Lanjutannya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Namun ada tambahan lagi, dengan niatan yang khusus. Berarti memang niatannya puasa, Bu. Gak bisa niatannya, wah Ustaz saya gak ada duit nih, hari ini saya mau puasa aja. Nah, karena pun gak ada duit, dia puasa. Gak dapat makan, kalau siang dapat makan, dia makan itu. Berarti gak puasa di situ. Ya, saya ulang ya, menahan diri dari apa? Pembatal puasa. Dengan niat yang khusus, mulai dari terbit fajar subuh, sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Jadi kalau dia masih dapat kesempatan untuk puasa antara tadi terbit fajar subuh ya sampai maghrib. Misalnya dia dalam keadaan tidak sadar sebentar saja, orang pingsan Bu, pas tengah puasa pingsan, yang penting gak dikasih minum. Ya, kalau dikasih minum beda lagi Ji, wis batal. Ini gak dikasih minum, dia pingsan terus sadar lagi. Ya pingsannya cuma setengah jam saja tidak sadarnya. Berarti masih dapat waktu siang di situ. Maka puasanya sah. Tapi kalau dia tidak dapat kayak begini, artinya dia tidak sadar dari subuh sampai jam 7 malam. Berarti kan gak ada situ puasa kan? Maka tidak dianggap puasa. Karena tidak ada kesempatan untuk nahan diri dari pembatal-pembatal tadi. Wong tadi pingsan kok. Pingsannya sudah seharian penuh. Nah, terus disebut di sini syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini berarti orang-orang yang disebut di sini wajib puasa. Tidak ada tawar-tawar. Wajib. Enggak puasa dosa berarti. Siapa? Satu, Islam. Lawan Islam berarti kafir. Orang kafir berarti wajib puasa enggak? Tidak. Dua, balik. Berarti anak-anak wajib puasa enggak, Bu? Anak-anak wajib puasa enggak? Tidak. Boleh enggak anak-anak puasa beduk? Boleh enggak? Boleh, wong enggak wajib kok. Kalau dia tidak puasa hari itu, perlu nyaur enggak? Qadha enggak? Bu. Perlu nyaur enggak? Enggak, Bu, enggak wajib. Dia belum dikenakan kewajiban. Nanti kalau sudah balik, misalnya kalau anak perempuan datang bulan, nah, tidak puasa, nyaur itu. Terus yang ketiga, berakal. Orang gila enggak wajib puasa, Bu. Dan gak usah suruh latihan puasa. Kalau dia misalnya orang gila datang ke warung ibu gitu ya, dia lagi jalan gitu ya, mas-mas puasa, mas, kurang stres kok diajak puasa, gak ngaruh. Kalau orang pikun gimana, Bu? Wong pikun, sahur tadi bareng jam 9 ke dapur makan. Sudah enggak pikiran lagi Bu puasa atau enggak, cuma tahu oh sahur iya jam 9 makan. Nah, nanti sore lagi makan lagi. Jadi wajib puasa enggak dia? Enggak. Orang pikun kalau keadaannya kayak gini tidak wajib puasa. Orang pingsan tadi dilihat ya, kalau pingsannya seharian dari subuh sampai matahari tenggelam berarti tidak ada kesempatan puasa situ, berarti tidak kena kewajiban. Nanti dia qadha. Tapi kalau dia ada cuma sebentar saja dia pingsannya, belum melakukan batal apa-apa, belum minum, maka
keadaannya itu tetap wajib puasa. Kemudian yang keempat, wal qudratu ala shaumi, punya kemampuan berpuasa. Mampu di sini berarti sehat. Nih. Terus mukim. Dia tinggal di sini. Dia enggak lakukan perjalanan jauh. Mampu sini juga kuat, misalnya fisik. Ibu hamil menyusui, boleh ambil keringanan tidak puasa karena fisiknya enggak kuat. Kan disyaratkan mampu, Bu. Wanita menyusui juga demikian. Kalau dia dalam keadaan menyusui, menyusuinya itu berat untuk jalani puasa, maka tidak puasa. Tapi kalau wanita hamil kuat puasa, tetap puasa. Wanita menyusui kuat puasa, tetap puasa. Terus Ustaz, kalau tidak puasa bagaimana? Karena tidak kuat tadi untuk wanita hamil menyusui. Rincian pertama, kalau masih dalam keadaan nifas. Nifas berapa hari, Bu? 40, Ji. Kalau masih dalam keadaan nifas, puasa enggak? Tidak. Gantinya apa? Sama dengan haid. Nyaur, qadha atau fidyah? Nyaur. Qadha puasanya. Nah, sekarang nifasnya sudah selesai, tapi masih menyusui. Ya, wanita hamil, kalau hamil berarti dia ini hamil nih sekarang. Kalau tidak dalam keadaan nifas, nah ini perbedaannya kuat nih. Ada yang cuma anjurkan fidyah saja, ada yang cuma qadha saja, ada yang dua-duanya. Kalau mau aman, milih dua-duanya. Kalau dalam buku ini nanti ada terangkan di sini. Kalau khawatir kepada bayi, maka kewajibannya adalah fidyah dan qadha sekaligus. Tapi kalau cuma khawatir pada si ibu, misalnya dia menyusui, lemasnya di dia saja gitu ya, ASI masih tetap ada misalnya, maka keadaan seperti ini tetap qadha puasa, tidak boleh milih fidyah. Fidyah itu cuma lantaran kalau alasannya orang lain, yaitu karena alasan bayi. Dua-duanya sepakat dari dua keadaan ini, tetap nyaur atau qadha puasa. Wallahualam, itu lebih aman. Ustaz sudah terlanjur dulu. Dulu saya cuma bayar fidyah saja, Ustaz. Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Mudah-mudahan besok hamil lagi. Terus keadaan ini temukan, maka qadha. Terus sekarang yang terakhir, rukun puasa. Dilihat rukun puasa, Bu. Rukun itu kita melakukan suatu yang wajib yang kaitan dengan puasa kita berarti. Rukun puasa sini disebutkan wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Rukun puasa itu ada empat. An-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'u wa ta'ammudul qai'i. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga menahan diri dari jima' berhubungan badan. Yang keempat menahan diri dari muntah dengan sengaja. Yang pertama niat. Niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berkeinginan melakukan sesuatu. Dan niat itu ada sebelum beramal. Dan niat ada itu sebelum beramal. Namun kalau niat puasa diberikan uzur, boleh niat di malam hari.
Tidak mesti selesai makan sahur baru niat. Malam hari sudah niat, mau subuh itu tidak makan sahur, seandainya telat, tapi malam sudah niat. Terus bangunnya pas azan subuh, berarti dia tidak makan sahur lagi kan? Nah, malam itu sudah dianggap untuk niat puasa pada hari ini. Niat yang wajib, dicatat baik-baik Bu, kalau dalam mazhab Syafi'i, niat yang wajib, niat dalam hati. Sedangkan melafazkan niat hanya penyempurna, bukan wajib. Jadi jangan dianggap wajib nih yang melafazkan niat. Niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i tujuannya cuma yusa'idu lisanu al-qalba. Lisan itu ucapan tadi, lafaz tadi itu supaya membuat hati itu hadir. Tapi wajibnya dalam hati. Ibu enggak ada niat dalam hati enggak dianggap tuh. Sedangkan di lisan cuma penyempurna saja. Maka kalau tidak lafazkan niat berarti tidak masalah, Bu. Biasanya niat kita itu nawaitu shaum ghadin an ada ifardu syahri ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Ini enggak diucapkan ora masalah. Paham ibu-ibu? Paham betul? Ustaz aku urung niat. Wes niat Bu. Jenengan bangun makan sahur itu wes niat. Masa bangun sahur terus arah ngomong mas? Ya makan sahur. Pasti puasa tak Bu? Pasti puasa enggak? Iya. Kecuali kalau misalnya puasa sunnah kayak gini ya, puasa sunnah sebelum Ramadan, puasa sunnah ya, malamnya gak mikir-mikir puasa besok gitu, pagi hari itu baru niat misalnya, cari-cari makan gak ada jam 7, sudahlah saya niat dari jam 7, berarti niatnya baru dari jam 7 boleh, kalau untuk puasa sunnah. Namun kalau puasa wajib mesti dari malam hari gitu. Makanya biasanya kalau di tengah-tengah kita ba'da tarwih itu niat bareng-bareng. Namun itu bukan harus niat bareng tadi, Bu. Yang penting sudah pasang niat titik. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Nanti penjelasannya saya jelaskan ketika bahas pembatal. Makan dan minum ini apa maksudnya? Karena kalau penerapan dari mazhab Syafi'i agak sedikit rancu nanti untuk masalah-masalah kontemporer. Sulit diterapkan gitu. Terus yang ketiga, menahan diri dari jima berhubungan badan. Terus yang keempat, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Jadi ada muntah itu bisa jadi bukan keinginan kita, mau keluar gitu. Seperti ibu mau mual gitu ya, nah itu tidak batal karena gak sengaja. Namun ada muntah yang dia bisa buat sengaja itu, sudah dia buat-buat dengan masukan tangan atau apa sampai dia muntah ketika itu. Nah keadaan seperti ini baru batal puasa. Nah kata sengaja ini berlaku untuk makan dan minum juga. Kalau makan dan minum sengaja berarti puasanya batal. Berarti kalau makan dan minumnya itu tidak sengaja alias lupa, batal atau tidak? Bu, ini baru hari pertama puasa Ramadan. Siang-siang kebiasaannya datang masuk ke pawon terus buka itu lemari, masih ada ayam sisa sahur. Terus siapin satu piring, entek Bu habis kalian minum. Pas dengar azan zuhur baru ingat, ya Allah, saya ki puasa Ramadan tak? Batal gak puasanya? Sengaja gak tadi? Enggak. Terus yang sudah terlanjur gimana? Rizki Allah yang beri kamu makan berarti. Namun kalau di tengah-tengah sudah tahu kalau itu puasa gak boleh lanjut. Wah ngelah Ustaz gimana nih? Resikomu. Jadi kalimat sengaja tadi, makan dan minum sengaja.
Berarti kalau dalam keadaan lupa, tidak batal. Sama dengan hubungan intim juga ini. Tapi wallahu a'lam, caranya bagaimana? Sengaja dan tidak sengaja ini. Wallahu a'lam. Tapi seandainya ada yang lupa siang-siang ke hubungan gitu, tidak batal berarti. Kalau ada, makanya saya bilang mau bayangkan gimana gitu ya. Kan kayak sulit dibayangin, Pak Bu. Kalau ada, maka dikaitkan dengan sengaja. Nah, tadi ada 2, 3, 4 itu pembatal. Nanti penjelasannya pertemuan berikutnya, Nji. Itu nanti ada 10 pembatal puasa. Insya Allah kita akan lihat di kesempatan Selasa depan. Biar ibu gak nganggur di rumah terus, besok ngaji lagi. Ada pertanyaan, Bu Tan? Wonten, Bu? Nji. Bu, on sa mic. Maaf, oh, nggih. Pertanyaan bisa lewat WhatsApp juga di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik untuk anak laki-laki. Nah, ini harus diluruskan. Ini sebagian kita itu nganggap kalau sudah disunat berarti wis balik. Belum. Cuma kalau sunatnya umur 2 tahun, Bu. Langsung balik. Berarti wis wajib puasa berarti, Bu. Iya kan? Enggak. Jadi balik itu tanda pentingnya kalau untuk laki-laki aja ya, anak laki-laki, Ji. Anak laki-laki dua tanda penting saya, kalau dalam mazhab Syafi'i cuma dua, kalau anak laki-laki. Pertama, mimpi basah. Ya, mimpi basah. Yang kedua, kalau mimpi basah ini gak pernah, dia misalnya punya kelainan hormon, maka pakai tanda yang kedua, yaitu sudah berumur 15 tahun. Namun pakai kalender Hijriah. Harus sekitar 14-15 gitu itu dapat. Jadi kalau mimpi basahnya nggak pernah, dia nggak dapat nih ya, tapi umurnya sudah 15 tahun. Itu sekelas apa, Bu? SMP? SMP, Nji. Ya. Sudah 15 tahun, maka sudah dianggap balik. Tapi kalau misalnya dia mimpi basah, baru usia 10 atau 11, berarti sudah balik ketika itu. Tapi kalau sudah dihitan, tanda balik belum ada, yaitu belum mimpi basah, berarti belum dianggap balik. Ya masalahnya itu anak-anak itu biasanya, pertama, dia tidak tahu tanda ini. Kemudian yang kedua, orang tua nggak pernah ngajarkan. Jadi orang tuanya bingung, anak bingung lagi, Bu. Sehingga itu ada cerita anak itu gak tahu mandi wajib sampai umur 20 tahun. Mau kuliah itu dia bingung itu, Bu. Baru tahu kalau ada istilahnya mandi wajib, ada mandi junub, ada mandi besar. Berarti kan sebelum-sebelumnya dia gak tahu, Bu. Nah, ada pun kalau anak perempuan, 3 tanda. Yang pertama, datang bulan, datang haid. Yang kedua, mimpi basah juga tadi bisa jadi tanda. Yang ketiga, umur 15 tahun juga. Bedanya cuma pada datang haid tadi. Nah, kalau yang tanda haid ini, nah ibu yang lebih paham kan untuk anak-anak perempuan. Ibu yang lebih pahamkan pada anak-anak perempuan. Gitu.
Ah, seandainya umur 15 tahun belum sunat, misalnya Ji, maka kalau sudah ada tanda balik, balik dia. Sunat itu cuma kaitannya di bagian kemaluan itu mesti dibersihkan ujungnya karena biar tidak ada najis-najis kumpul di situ, Bu. Dan dari sisi kesehatan rawan kalau tidak disunat. Ada yang anak lewat DS itu ada yang sampai 18 tahun baru sunat loh, Bu. 18 tahun. Tuh saking repotnya dokter itu ngurus itu. Ya, kayaknya dia punya klien waktu. Kalau enggak di DS diselesaikan kayaknya dibawa ke PKU sini, Piyaman sini. Itu kalau sudah 18 tahun, kan berarti sudah balik sebelumnya. Cuma telat sunat. Jadi misalnya dia umur 13 tahun sudah mimpi basah, berarti sudah balik walaupun sini belum sunat, Bu. Gitu. Nah, berarti sudah 15 tahun, berarti dia punya kendala hormon di situ. Tetap dianggap balik. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada celana atau pakaian kena najis. Terus dicuci bareng pakaian lain. Taib. Ini kalau saya pakai mazhab Syafi'i agak masalah ini pencuciannya ini. Lebih aman yang najis disendirikan terus dicuci sampai najisnya hilang. Yang bersih-bersih tadi yang masih enggak ada najis dicuci sendiri. Tapi kalau pakai pendapat yang lainnya ya, selama najis itu akhirnya hasil akhir itu tidak ada lagi najis, pakaian yang lainnya pun gak kelihatan kena gitu ya, maka sudah dianggap suci. Dan ini saya masih pegang pendapat itu sampai sekarang. Sehingga kalau saya sendiri tidak ada tata cara cuci pakaian khusus, gak ada. Namun kalau mau aman tadi, dipisahkan dulu yang najis-najis, dibersihkan sampai bersih, baru kemudian digabung dengan yang pakaian-pakaian yang tidak ada najisnya, baru kemudian dicuci. Itu lebih aman. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tanya apa menurut pendapat saya? Iya, disuntik aja deh. Iya. Takutnya apa sih sama ini? Yang pertama, Bu, gini. Tolong kalau dengar berita itu, dengar berita yang positif-positif aja deh, Bu. Wes. Kurangi didengar-dengar gosip, termasuk kurangi dengar yang hoax-hoax gitu. Ini orang Wonosari itu kebanyakan kita itu dengar yang hoax sih, jadi takut-takut gitu loh. Saya tuh kalau ada berita di WA, saya nggak pernah baca-baca itu. Ini apa sih? Siapa sih sumbernya? Dari mana ini? Saya selalu telusuri kayak gitu. Kalau nggak ada sumber, ngapain saya percaya capek-capek kayak gitu? Tambah pikiran aja. Dan saya nggak mau baca gitu. Ya, belum lagi nanti telaah dia, ini siapa yang ngomong ini? Punya kepakaran apa? Gitu. Dia pakar vaksin, dia dokter. Kalau bukan, ya ngapain saya percaya dia? Maka himpun yang positif-positif gitu. Itu aman itu. Saya contohkan gini. Ini kalau kita terlalu khawatir pada sesuatu gitu loh. Ada mungkin anak muda itu pingin nikah,
pengen nikah, tapi dia takut-takut nikah. Kenapa? Wah Ustaz, nanti kalau nikah pasti nanti akan konflik. Memberi jawaban gimana? Kamu cuma nonton masalah konflik-konflik keluarga terus. Sehingga dalam benaknya itu apa? Yang ada dalam rumah tangga apa? Konflik aja. Walaupun memang ada konflik kan, tapi kan gak keseharian kayak gitu terus. Maka caranya ngatasinnya gimana? Himpun pemikiran yang menggambarkan, oh dalam rumah tangga itu bahagianya gini, bisa bersama, bisa bareng-bareng, ada keturunan. Nah, terhimpun positif sehingga, saya mau nikah. Sama seperti anak itu masuk SMP coba. Anak SMP itu nakal-nakal banget loh itu. Ada tawuran, ada yang merokok, ada yang minum. Perempuan-perempuannya nakal. Apakah itu jadi sebab mengurungkan niat orang gak jadi masuk SMP? Enggak kan? Tetap mau masuk SMP juga. Kenapa? Dia himpun yang positif-positif. Ketika sudah terhimpun positif, oh berarti saya kalau ke sekolah, masuk SMP, saya jangan bergaul dengan yang ini. Nah, itu maksud saya tadi. Masalah vaksin itu, tolong himpun yang positif-positif saja deh. Ibu gak banyak pikiran. Jadi kalau sudah disuruh suntik, ikut aja, manut. Kecuali kalau ibu takut sama suntiknya, saya ini gak ada obat kalau itu, Bu. Kalau ibu takut dengan jarum gitu. Nah, adapun mungkin ada yang kena, ikut suntik pertama terus dia demam, Bu. Efeknya ya kayak begitu, efeknya, Bu. Itu tergantung keadaan ini ya, keadaan ketahanan tubuh. Kan vaksin itu masukkan virus sebenarnya. Tapi ibu maunya gimana coba? Mau virus COVID masuk langsung? Atau ada virus COVID yang sudah dijinakkan dimasukkan ke dalam tubuh ibu? Ibu milih yang mana? Nih ibu-ibu, nggak milih dua-duanya. Kan yang vaksin itu sudah dijinakkan, Bu. Ibu nggak akan alami seperti orang yang kena virus langsung. Orang yang kena virus langsung dia butuh ketahanan luar biasa loh, Bu. Itu kalau kuat. Kalau nggak kuat, dia punya, harus dia lawan lagi si virus ini. Tuh gambarannya kayak gitu, saya pakai logika loh ini. Dia lebih lawan lagi tuh. Nah, ini mumpung ada yang dijinakan, dimasukkan ke dalam tubuh ibu, supaya apa? Tahu kalau ada musuh baru lagi datang, dia tahu, oh ini musuh saya. Dia sudah baca tuh. Paham ini? Sehingga misalnya anak-anak kecil itu, sejak kecil itu kan ada vaksin macam-macam kan. Nah ini sejak kecil ini anak-anak tadi, biar tahu virus-virus besar, nanti ketika dia besar, dia bisa lawan tuh. Itu namanya vaksin. Kayaknya ibu jarang dengar kayak gini, dengar hoax aja jadi gak pernah dapat ilmu kayak begini gitu loh. Itu cara memahami vaksin kayak gitu. Jadi ada efek. Daripada ibu kena COVID langsung, wah efeknya lebih luar biasa loh. Saya nggak tahu ibu kuat atau enggak. Kalau mungkin bagi orang yang orang tanpa gejala, santai-santai aja dia. Dia mungkin jalan kemana-mana, ya dianggap seperti nggak kena, padahal dia kena itu. Kalau yang sepuh gimana? Terus yang OTG ini bawa pulang ke rumah gimana? Apa nggak kasihan? Itu. Jadi kalau sudah vaksin satu, ya sudah lanjut vaksin kedua, dosis kedua. Karena butuh dosis pelengkap. Wah Ustaz, ada yang mati gara-gara vaksin tadi. Ya coba dilihat dulu keadaannya, jangan dulu dengar berita. Itu masalah dia apa? Kan harus ditelusuri lagi. Sekarang sudah 2 juta orang, Bu, yang disuntik. Apa semua mati? Semua mati, Bu. Bu, saya masih sehat-sehat saja, Bu, ini lihat nih. Saya habis suntik tuh malah saya makan sate di Garang Tengah loh, Bu. Saya makan sate itu biasa-biasa aja. Malam saya main-main sepeda itu. Biasa aja. Kalau dibilang itu ada yang mati, apa dari 2 juta orang tadi mati semua? Enggak kan? Kenapa satu orang yang masalah ibu pukul rata semuanya itu? Kan enggak adil. Jadi jawabannya gampang. Sudahlah Bu, besok suntik aja deh, manut gitu.
Kalau sudah didaftarkan, sudah ada waktunya, buat manut aja deh. Ini demi kesehatan semua. Satu kelompok itu, kita-kita ini divaksinasi akan membentuk herd immunity. Herd immunity itu ketahanan kelompok. Jadi semua itu punya benteng. Ini mau masuk dari sini gak bisa, masuk dari sini gak bisa, masuk dari sini gak bisa. Semua punya ketahanan. Namun kalau gak ada yang mau divaksin, ketahanannya gak ada, Bu. Wah, Ustaz, saya punya antibody. Iya, antibody kalau kuat. Kalau gak kuat gimana? Kalau kayak ibu kayak pemain bola mungkin yang latihan fisik tiap hari, kuat-kuat tuh. Gak ngaruh itu virus masuk. Namun ibu gak kayak dia gitu. Jadi jangan samakan. Jadi saatnya kalau memang divaksinasi, ikut jadwal aja. Ya dipanggil ya sudah, manut. Ini kesehatan semua. Bismillah deh, kalau itu jaga kesehatan aja. Kalau mau disuntik, insya Allah aman-aman saja. Satu lagi. Selanjutnya seorang wanita saat head bersih waktu duha, kemudian mandi. Ya. Jadi kalau belum masukkan apa-apa, ya. Apakah boleh melaksanakan puasa? Puasanya pas kapan? Syarat puasa itu ketika masuk subuh dalam keadaan suci dari haid. Kalau malam sudah suci, baru mandinya ketika subuh masih boleh. Tapi kalau baru sucinya jam 9 pagi, kan dari subuh tadi kan belum suci. Ya toh, Bu? Maka enggak boleh puasa. Tapi kalau malam, malam sudah suci nih. Dia sudah cek jam 2 suci. Tapi dia sibuk buat sahur, baru sempat mandi, mandi besar pas azan subuh. Nah, sudah dianggap suci tadi, Bu, maka boleh puasa. Satu lagi. Mana yang lebih dekat? Lebih dekat siapa situ? Saudara, berarti lebih utama daripada anak yatim yang jauh. Saudaranya non muslim. Kalau miskin, butuh, boleh dibantu. Iya. Si Sofia itu, Sofia binti Huyai, itu kasih wasiat. Salah satu wasiat dia kasih ke saudaranya yang masih Yahudi. Sofia binti Huyai, istri Nabi ya. Dia sebelum meninggal dunia itu dia kasih wasiat saudaranya yang Yahudi itu. Dia gak pilih orang muslim, dia pilih saudaranya yang masih Yahudi. Ya, satu lagi. Izin bertanya, bagaimana jika bermuamalah dalam hal kuliner dengan non muslim? Misalnya, tempat yang dikafe berbuka sehari itu milik seorang non muslim. Ya. Dan dia menawarkan tempat yang dia miliki untuk saya bergantung dengan cuman bunga tanpa menyewa. Ya. Dan saya menerima tawaran itu karena saya juga membutuhkan tempat berbuka sehari itu. Kalau sekadar muamalah saja boleh. Apalagi cuma menyewa dan dia tidak kasih syarat apa-apa, Nji. Asalnya boleh. Gak masalah. Lagi ada pertanyaan? Nji. Mohon pencerahannya, apakah ada perbedaan hisab sesuai yang berhubung manusia? Ada, apakah perbedaan? Perbedaan hisab sesuai dengan umur manusia di dunia. Hisab perhitungan ini ya. Isap kan ketergantung amal, makin banyak amal, ya itu yang diisap paling banyak. Terus dosa-dosanya, hartanya. Kalau panjang umur kemudian amal semua isinya ya isapnya baik semua begitu. Jadi tergantung amalnya. Namun kalau panjang umur kok isinya maksiat semua ya isapnya berat untuk dia di hari kiamat. Baik, terakhir. Apa tadi? Diulang? Apabila sedekah subuh dikumpulkan, sesudah ada mau disedekahkan saudara yang terdampak COVID. Iya. Boleh enggak, Kak? Boleh. Itu aja. Mau tanya tentang vaksin waktu puasa.
baiknya dipindah ke malam hari saja. Walaupun kemungkinan kan suntiknya itu ada di bagian pembuluh darah, ada di bagian ini, saya belum tanya ini. Saya harus tanya dulu ya. Tapi kayak kalau kayak rapid test gitu ya, rapid test itu tidak batal puasa. Karena dia bukan memasukkan sesuatu, tapi dia keluarkan darah ketika itu. Tapi kalau vaksinnya ini nanti dicek dulu ini, dia masukkan di mana? Kalau masuk di pembuluh darah dan sifatnya itu untuk mengenyangkan, batal. Saya nanti cek lagi ulang, harus pelajari lagi. Di kampung saya setiap minggunya ada dua majelis taklim, yaitu malam Rabu dan malam Jumat. Malam Rabu ada Al-Qur'an ditutup dengan zikir taklim. Malam Jumat yasinan ditutup dengan zikir taklim. Sejak tahu malam Jumat sunahnya baca Al-Kahfi, saya sudah tidak lagi ikut kajian. Tapi yang malam Rabu saya masih ragu. Bagaimanakah harus bersikap? Kurangi mudorot yang lebih ringan yang dipilih. Resiko dia tidak lagi tinggal di surga, Bu, lagi tinggal di masyarakat, sehingga ada kan tantangan, ada butuh sesuatu yang di manage, yang diatur gitu. Gak perfect semuanya yang kita hadapi, sehingga kadang mesti memilih yang lebih ringan mudorot. Baik, wallahu alam, kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan pekan depan lagi kita lanjut. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan dimudahkan dalam segala urusan. Baik, yang belum dapat buku sholat duha nanti minta ke panitia, karena besok saya enggak bawa lagi. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.